Beredar di media sosial sejumlah video terkait peristiwa angin kencang hingga merobohkan sedikitnya 3 terop. Penelusuran Tribun Madura, peristiwa itu terjadi di sebuah lapangan desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Bangkalan pada Rabu, 18 Oktober 2023, siang. Pak tapi bisa dalam absinah kayak diri dah satu absinah kayak diri. Camat, kemarin angin puting beliung seperti apa di Sendang Dajah? Ya, kemarin memang terjadi angin puting beliung sekitar siang hari, yang mana lokasi tersebut rencananya akan dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi dari Desa Sendang Dajah sekaligus Haul Pujuk Sendang Dajah. Kan tetapi hanya panggung yang terdampak, sehingga lokasi acara dipindah ke kediaman Kepala Desa Sendang Dajah. Alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada kerugian apapun, hanya ada beberapa terop atau tenda-tenda yang harus dilas kembali, dan kondisinya tetap kondusif walaupun masyarakat sempat panik, kan tetapi semuanya bisa terkendali dan acara Maulid Nabi di malam harinya bisa berjalan dengan kondusif. Itu rencana dihadiri Forkopimda. Betul. Alhamdulillah Forkopimda hadir di malam harinya. Lengkap Pak Kajari, Pak Bupati hadir. Jadi acara tetap terlaksana ya. Acara tetap terlaksana, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selesai pukul 23:30 malam. Rumah warga tidak ada terdampak? Tidak ada. Hanya itu lapangan bola yang kosong. Mungkin ada himbauan Pak untuk masa-masa tren pancaroba ini? Ya, kepada masyarakat, mari kita saling waspada karena pada saat ini masa transisi pancaroba, peralihan dari musim kemarau, mungkin sebentar lagi mungkin menjelang musim hujan. Saya menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin ya, bencana yang akan terjadi, karena bencana tidak memilih waktu dan tidak memilih tempat. Itu ada berapa tenda yang roboh itu? Yang bisa 3 2 3 kayak. Tiga. Jadi tenda itu.